Ah, bu, gila. Ayo, Blue Demon Meliodas. Hello everyone, welcome back again to Dips Gaming. Oke, ini dia ya. Ini kita lagi main Seven Deadly Sins dan ini kita lagi apa nih? Baru kelar ya, baru kelar gua update aplikasinya karena ada update itu sekitar 200 MB apa kalau nggak salah ya. Ya, ini gua baru selesai dan gua baru login. Ini ada event 100 hari ya, 100 harinya server global dan Asia. Eve of 100 day check-in event. Oke, ini kita di sini dapat apa sih nih? Dapat apa sih nih? Wow, tiket 100 hari. Ini bisa draw. Oh, kayak ini ya, kayak gacha yang biasa ya. Oke, di sini totalnya ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti totalnya 110 gacha, 110 kali ya 110 gacha bener. Gila, tumben net marble baik banget ya. Oke, kita langsung aja lihat apa aja updatean kali ini sih gitu kan. Soalnya kan gua lihat di page notes-nya tuh banyak banget ya. Updatean. Oke, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa yang belum subscribe untuk diklik tombol subscribe, dan kalau udah di subscribe jangan lupa untuk diklik tombol notifikasi biar nanti kalau gua upload video yang baru kalian dapat notifikasinya dan nggak ketinggalan infonya. Oke, langsung aja kita sikat. Kita mau lihat-lihat dulu nih hasil updatean kali ini apa aja sih gitu kan. Dapat tiket. Apalagi nih? Apalagi Elizabeth? Aduh, Elizabeth ini nggak kedinginan apa? Oke, kita dapat diamond seperti biasa. Ini mah yang harian ya. Wow, frozen time. Ini Merlin biru ya. Merlin biru kayaknya. Wow, Valenti akhirnya untuk counternya Demon Melee. Cuman kayaknya sih gue nggak bakal gacha si Valenti. Kebetulan sih gue nggak terlalu suka unitnya dan kayaknya jelek. Tuh tadi dia ada petrol apa tuh tadi, lupa, nggak keklik sama gue. Ya, ini kita lihat dekorasinya 100 hari. Oke, mantul. Ini tiket ngapain sih ini? Woi, bayar kali minum. Wow, ada ulang tahun juga nih. Ada kue ulang tahun nih, siapa yang mesen ya? Oke, di patch note-nya dibilang di situ kalau ini dekorasi, kalau kalian punya dekorasi sebelumnya terus kalian ganti yang kalian beli pakai diamond itu tuh, yang barnya jadi silver apa segala macam langit-langit. Dekorasi itu bakal ngegagalin dekorasi yang sekarang dan gak bakal bisa balik ke dekorasi yang kayak gini nih. Makanya udah nikmatin aja dulu dekorasi yang sekarang, jangan kalian ganti-ganti dulu. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat. Tar dulu ya, gue mau nimba air dulu nih. Seperti biasa ini harus diambil setiap hari, gak boleh sampai lewat. Kita lihat ada apa aja sih di sini nih. Oke, kita masuk ke draw. Kita lihat drawnya. Kita lihat draw. Oke, ini ada mileage ya di sini. Ini bisa dapat ini apa nih, Eli? Wow, Eli hijau coy. Eli hijau 10 mileage. Ini aksesorisnya apa nih, bandana. Bandananya 20, di 50 dapat lagi mileage-nya. Ini step up ya. Berarti kita udah pasti dapat Merlin biru kalau 10 tiket itu kita udah dapat. Iya. Coba kita bisa lihat rate-nya. Oh, ini dia. Rate-nya di sini ya. Merlin biru, standar ya. Ada king hijau coy. Coy, king hijau coy. Oh, ini Escanor nggak masuk sini ya. Escanor nggak ada. Iya, Escanor nggak ada coy. Sama Blue Demon Melee juga nggak ada. Itu kan banyak banget tuh yang ngejagoin. Wah, Blue Demon Melee ini masuk nih ke tiketnya Merlin. Duh, mimpi kali ya. Untuk di sini apa aja sih? Ah, ini cuman, wih, ini 200 biji. Oh, ini buat si ini ya, si Merlin ya. Affinity. Nih, ada Valenti juga, step up Valenti. Ini rates-nya coba kita lihat di sini, beda ya. Iya, ini beda sama, iya benar beda. Ah, ini di sini ada Escanor nih. Beda sama step up-nya si Merlin hijau. Merlin hijau itu, Merlin biru. Kalau ini step up sama kayak kemarin ya, yang Lilia sama Elizabeth biru. Dia tiap di step kedua sama step ketujuh itu diskon. Berarti totalnya 242 untuk sekali summon semuanya nih. Kayaknya gue skip gak ya? Enggak ah, gue skip aja deh. Jelek ini sumpah jelek. Jelek. Karena gue gak punya diamond nih. Jadi gue gak bisa. Gak bisa gacha. Oke, di sini masih ada si Demon Melee itu sampai tanggal 9. Berarti minggu depan. Selasa minggu depan itu udah selesai si Demon Melee. Ini wow.
Oh, gue masih ada SSR 1 ya. Ini gue nggak ada. Ini nggak ada tiketnya, kenapa ininya muncul ya? Tuh. Oke. Oke, kita lihat dulu deh. Siapa tahu gue dapet hoki di sini kan? Ya enggak, kita cari gratisan aja dulu. Oke, sorry ya tadi lupa soalnya suaranya belum aktif. Nah, sekarang udah, kita coba lihat kita dapat apa nih. Semoga sih, gila, Blue Demon Melee ini gila, halu luar biasa ini. Oke, kita lihat. Boom, mental. Skip aja lah, nggak usah pakai lama. Ya Allah, Jut. Jut, 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 Jut. Oke, itu tadi banner yang baru ya. Step up 2 si Merlin sama si Valenti. Oke, kita skip aja deh. Oh, sorry. Ini aduh, musiknya masih aktif. Sorry. Nah, kita lihat nih, mau lihat sistem patrol kayak apa sih, terus juga oh, nih patrol coy. Patrol. Ini dia patrol. Patrol ya, patrol. You gonna dispatch heroes on a patrol mission. Oke, mantap. Berarti ini untuk nyari equip ya. 8 jam sekali. Tapi equip oh gitu. Oke. UR. Wow. Combat class 70.000. Oke, coba 1 22.000. Tutorial complete, enggak dapat diamond. Pelit banget. Set 21. Ini. 23. Oh, ini dia yang enggak ada. Dia nggak terhitung equip ya. Pantesan. Oke, 2. Ini 3. Satu lagi kita pakai si Helbram. Boom. Oke, kalau gitu kita coba tes dispatch. Ini 8 jam sekali ya. Coba kita taruh lagi hero yang tadi, masih ada kah? Oh, udah nggak ada. Berarti kita butuh hero banyak nih. Ini berapa? 15. Oh, kita butuh hero banyak nih, coy. Dispatch. Oh, gitu. Ini 7 jam 7 eh 8 jam 8 jam ya. Kalau untuk ini box ini cuman 4 jam 4 jam, ini 2 jam. Ini butuh 45.000. Ini sih bisa sih ya. Sip. Terus ini butuhnya 45.000 juga. Sip, udah selesai di dispatch semua. Berarti nanti 8 jam nih, 2 jam nih. 2 jam tadi yang si ini ya. Han Fermin. Oke, itu tadi patrol. Sekarang kita lihat ini ada apa nih? Quest apa lagi nih yang baru nih? Oh, ini gua belum ya. Oke, ntar ini kita selesaiin. Gimana nih? Kita mau gacha apa enggak nih? Gacha enggak ya? Valentine enggak ya? Valenti enggak ya? Oke deh, kita Valenti deh. Yoi coy, kita gacha dulu Valenti. Sedikit aja biar sampai ini nih ada sale nih 31 coy. Iya enggak? Tapi ini gua sekali lagi cuy itu. Oke deh, Valenti dulu deh. Oke, sikat. 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim, kita lihat rate-nya dulu. Beh, gila Ren. Waduh, Valenti lagi nih. Kalau gue pakai Valenti, kalau dapat. Terus apa yang ditukar? Ya udah kita pencet-pencet dulu nih. Oke, sikat coy. Langsung, nggak pakai lama. Semoga sih hoki sih. Masa gila lo, parah lo. Gue nggak dikasih-kasih. Boh. Wow, angkat dong, gila loh. Keluarlah, masa nggak ada satupun sih. Wow, gila, pelangi di matamu. Mantap nih, langsung aja kita. Boleh nggak? Wow, Blue Demon Melee coy. Blue Demon Melee. Wow, gila. Wah, satu doang nggak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah ada satu. Siapa nih? Simon. Oke, Simon. Selo. Golgius. Oke. Golgius lagi. Maruk. Oh ya, Slater cuy. Eh, Slater dong. Ya udahlah.
Ya, jelek-jelek cuy. Ini apa sih? Ini apa cuy? Oke, kita sikat lagi sekali lagi. Gila lo, murah ini. Lumayan. Apa nih? Isinya apa nih? Ayo dong, dapat dong. Dapat dong. Blue Demon Mail ini. Ah, gila lo. Wah, mental lagi. Gue benci banget kalau ngeliat mental gitu, kenapa ya? Kayaknya lemah banget gitu Meliodas. Padahal di anim tak terkalahkan, gila. Wah, meletus bener ini. Meleduk, meleduk, meleduk. Meleduk, coy. Dah. Oke. Ah, nih. Aduh, gue gak dapet lagi. Gue lagi nyari si itu tuh. Si itu merah tuh. Dian merah. Oke, kita lanjut geser ke bannernya si kampret ini. Bum. Lanjut. Ini gue mau kelarin ini doang. Udah, gue gak ada diamond lagi coy. Oke. Gue gak ada diamond lagi dan lu harusnya tahu diri coy. Gue udah habis berapa nih di lu nih? Hah? Hah? Gue pencet-pencet lu. Tapi gue liat rate-nya dulu seperti biasa kan. Red up nih coy. Ah, penipuan nih red up. Oke, okay, gue pencet keteknya. Boom, boom, gila lo, dapet ke? Parah banget lo, sumpah. Ayo dong, satu aja. Gue butuh satu. Equip juga udah ready coy, gila lo. Mantul nih kayak tadi nih, harusnya dapet nih. Gila, ini dapet ini. Ayo nongol satu. Blue Demon Melee lah. Pelangi please. Aduh biru coy. Lemes gua. Aduh. Meletus pula. Iya. 1, 2, 3, 4. 4 doang goldnya coy. Ana Gustav lagi. Dian merah dapat coy. Alhamdulillah. Enggak apa. Oh, sip. Guaranteed SSR hero. Dem. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo udah gua stop nih, kagak ada gacha lagi nih. Mati aja lu. Ah, bo gila. Ayo Blue Demon Meliodas. Boom. Full counter coy. Sip. Nongol please. Aduh, gua nggak berani ngeliat nih. Nongol. Please. 1, 2, 3, 4, 5. Boom. Tembus. Ya. Meletus. Wih. Babang ketek. Nongol. Jeder. Wow. Apa ini isinya nih? Please. Wow, dua. Wow, ada dua coy. Coy, masa satu aja gak nyangkut coy. Coy, keterlaluan coy. Wah, deg-degan gua. Ah. Deg-degan sumpah. Ayo dong, masa satu aja gak nyangkut sih. Ayo dong. Ruin. Iya, terserah deh apa kek. Aduh, apaan nih? Elizabeth. Iya, sumimasen. Iya, gak apa-apa. Aduh, Golgius. Aduh, deg-degan gua. Aduh, apa nih? Woi, Twiggat di mana-mana, heran gua. Aduh, please. Apa nih? Ya Allah, Rakbi. Ngapain dia nongol di sini si kampret? Ih, coy. Wah, konyol ini sih. Ini ngapain? Ah. Aduh, satu lagi nih, please dong. Lagi nih Hendrickson. Aduh, apaan nih? Bismillah. Ya, Escanor, Babang. Babang. Escanor. Oke, enggak apa-apa. Gua bantai.
Oke, gak apa-apa coy. Gue gak dapet Millionaires, gak apa-apa. Yang penting gue dapet Escanor. Escanor langsung gue full build nih. Mampus lu semua lu. Yang pake Blue Demon, gue sikat. Equipnya udah ready. Escanor. Aduh, babang ketek, babang ketek. Gue baru dapet Escanor, gila eh. Alhamdulillah coy, akhirnya dapet juga. Gue Escanor gak punya, Blue Demon Melee gak punya. Gila lu, mau jadi apa lu? Iya gak? Oke, tenang, tenang, santai. Oke, kita akan build langsung nih. Escanor akhirnya gue punya. Ah, iri bilang bos. Iri lo, ah? Gue baru punya nih, ah? Ayo lo, kelar lo sekarang lo. Demon Melee bodo amat, gue sikat. Ayo lo sini lo, boh, mantul, mantul. Full awaken langsung ya nggak? Oke, ntar gue urus deh nih si Escanor nih. Escanor tapi klosetnya, wah klosetnya gue nggak ada ya. Baju-bajunya, wah minggu depan baru bisa belanja nih. Oke lah, ini apa nih yang sell nih? Sell apa sih nih? Oh, bundle enchantment bundle. Gak bundle-bundle amat sih gue. Ntar aja deh. Oke deh, kayaknya sekian dulu video kali ini. Ya walaupun gue nggak dapat Blue Demon Melee, ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue dapat Escanor, masih alhamdulillah lah ya. Gue bakal langsung build nih Escanor nih ya, walaupun telat ya. Udah 3 minggu setelah si Escanor nongol. Slow, biarin aja. Yang penting gue masih bisa pakai dia nanti buat di Elite nih. Oke, buat yang penasaran sama penampilan Escanor gue nanti, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe. Dan kalau udah di subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol notifikasi. Biar nanti kalau gue upload video yang baru, kalian dapat notifikasinya dan gak ketinggalan infonya. Oke, kalau gitu, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa diklik tombol like dan share juga ke teman-temannya ya. Sampai jumpa di video gue berikutnya. And see ya!